The noise for Itin Basilano performance remix. لأجاريك فلت غادر ما فيك تلجوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك لست غنى فوجدت أني خاص فتلك مظاهر لأجاريك kan arrangement ini dibuat apa tu bersama Tuan Haji Hassan saya ni, ahli majlis saya, dengan penduduk-penduduk kawasan, dengan fungsi-fungsi JPP dan KRT kita, tempat-tempat kita ni, untuk menjayakan program kita pada hari ini. Dan saya harap sesi town hall kita ini akan terus memberi manfaat kepada kita semua, dan kita gunakanlah platform ini sebagai satu cara ataupun sebagai satu pendekatan untuk kita membangkitkan mungkin perkara-perkara yang apa ni, yang perlu kita suarakan kepada saya di Majlis Pembangunan Kuantan sendiri ataupun juga daripada Jabatan JC bersama-sama dengan saya. Bersama-sama dengan sama berkenaan padang mainan di kawasan Indapura ni. Jadi di sini saya tengok banyak padang-padang yang ada, dan semua padang, kesemua padang digunakan oleh kanak-kanak ataupun orang-orang dewasa menggunakan untuk bermain dan sebagainya. Tetapi ada satu padang yang di hadapan sana, sebelah depan sana. Padang tu terbiar begitu. Pada peringkat awal memang dia main lah. Kerana oleh kerana keadaan pang tidak, padang tu tidak elok, berlubang dan selalu berair, maka tempat itu tak digunakan dan terbiar begitu. Saya dapat laporan ni, dapat aduan ni sejak tahun 2015 tadi. Tapi sehingga hari ini exactly je pada permainan dekat mana ni, dekat Taman Indapura. Yang dekat depan seluruh depan sana. Depan kedai Taman Indapura ni. Dekat tangki air, dekat tangki air biji tu. Alright. Jadi terbiar begitu saja. Okay. Jadi tak digunakan. Ya. Jadi tak digunakan, tak berfungsi lah. Ya, yeah, betul. Padang-padang yang ada ni. Okey. Jadi saya telah buat laporan dan laporan aduan pada tahun 2012. Okey. Dan baru-baru ni lah ada pihak langkit datang melihat lah. Okey. Tapi kita ambil tindakan segera lah. Ya. Kerana kanak-kanak yang bermain situ, berumur 15 ke bawah lah. Okay. Yang, kerana yang besar-besar guna padang lain, itu tempat dia main. Jadi saya bimbang keadaan kecederaan yang berlaku di situ. Ya. Okey. Kemudian yang keduanya, bonggol. Di lorong lorong 10, lorong 11. Okey. Saya melihatkan genderaan yang ada di sini. Dia tak canalah tentang penduduk-penduduk yang ada ni. Ya. Kadang-kadang mereka larilah kereta macam ada racing di sini. Ya. Jadi saya pernah satu jalan cantik sangat kot. Jalan cantik. Lorong 10 tu dan lorong 11 tu cantik. Mm-hmm. Jadi mereka tekan minyak, kadang-kadang terus tekan ke masuk gear, tak tahu gear berapa tu. Lari macam racing lah. Dia nak terbang lah tu. Mungkin nak terbang ke. Okay. Pernah lori berat pun laju juga. Kita ada depan pun lebat tak kisah. Kadang-kadang kita nak kempit juga. Tak ada akal ke kan? Jadi kita yang duduk situ, kawasan depan tu dah berabuk tapi bahaya. Dah dua kali kebalangan berlaku sudah tu. Jadi kita saya dah mohon untuk buat apa ni, bonggol kawasan lorong 10, lorong 11. Okey, harap ambil tindakan segera lah. InsyaAllah. Ya. Kerana itu bahaya penduduk tu. Okey. Kemudian yang ketiga, lampu jalan. Saya melihatkan lampu jalan yang ada sebahagian tempat ni ditutupi oleh pokok-pokok. Okey. Kalau kita nak ceria taman ni, jadi kalau lampu jalan ditutupi oleh pokok-pokok, mana datang kecederaan tu?
Jadi saya minta daripada pihak-pihak tentulah untuk memotong pokok-pokok yang ada di bawah lampu jalan itu. Kemudian jalan menghubung antara fasa sini dan fasa belakang tu, sini sebelah sini dan sebelah sana tu, saya tengok gelap lah. Kalau boleh tiap-tiap batang tiang tu diletakkan lampu jalan supaya perhubungan antara satu fasa yang lain tu cerah. Kualam di sebelah jalan sana, yang di tepi jalan mengalir ke sekolah Pondok Pendang tu. Jadi kolam tu selalu dipenuhi oleh pokok-pokok. Jadi saya mencadangkan supaya tempat itu jadikan tempat rekreasi. Cantikkan padang tu, cantikkan kolam tu, ditambun, dikorek dan diletakkan batu ke, supaya tempat itu jadikan tempat orang petang-petang boleh beriadah di situ. Okay, masalah satu, masalah jalan utama Taman Sri Indrapura berlubang yang masih belum diambil tindakan walaupun laporan telah dibuat kepada pihak BK. Okay. Yang kedua, masalah air bertakung di jalan utama Taman Sri Indrapura semasa hujan disebabkan masalah saliran air ke longkang yang tersumbat. Okay, yang ketiga, pembersihan longkang secara berjadual bagi mengelakkan masalah longkang atau saliran tersumbat. Yang keempat, masalah lumba haram atau mamat rempik ni dan yang lepak di jalan laluan ke sekolah menengah Chong Hua, terutama pada waktu petang dan malam. Yang kelima, cadangan turapan jalan tar di antara laluan sekolah kebangsaan Gunung Rendang ke simpang jalan ke sekolah menengah Chong Hua bagi memudahkan penduduk menggunakan laluan tersebut untuk menghantar dan mengambil anak-anak. Yang keenam, cadangan pembersihan semak samun di kawasan saliran longkang utama yang menghalang air pemandangan dan bahaya penduduk sekitar. Yang ketujuh, masalah cat bonggol yang telah pudar di jalan utama dan jalan-jalan sekitar Taman Sri Indrapura. Yang kelapan, masalah underground drainage di kawasan perumahan banglo yang tidak berfungsi semasa hujan lebat menyebabkan air hujan melimpah di atas jalan. 9, masalah semak samun di kawasan saliran, kawasan retention area di perumahan banglo boleh membahayakan duduk. Sama masalah kes pecah rumah di kawasan Taman Sri Indrapura terutama pada waktu siang hari. Perlu bantuan tindakan dan rondaan yang lebih kerap daripada pihak polis. Yang ke-12, masalah taman mainan yang sama seperti cikgu tadi yang tidak diselenggarakan oleh pihak MPK. Dan satu lagi masalah cepel lorong di taman, ada yang tidak ada, ada yang ada. Minta pohon MPK ambil tindakan. Dan satu lagi pihak pondok kita semula yang kita tengok di belakang dan kita tak tahu status pondok kita semula. Mohon ditebang atau terangkan kawasan semak sekolah menengah kebangsaan Mak Kilau di hadapan berhampiran jejantas untuk keselamatan pelajar kerana kawasan semak itu menjadi pot penagi dadah. Dan isu satu lagi berkenaan jejantas, kalau boleh minta pihak yang berkenaan isi satu palang di antara motor naik tu ke tangga tu. Dan bimbang ada motor terlebih press engine ke apa, takut jatuh. Itu saja. Terima kasih Idam. Nasir, tengok saya sama ada anda kita ke ataupun bukan. Tengok ya, kalau tak ada kita tengok agensi mana yang berkaitan, kita salurkan benda ni. Betul cat bonggol pudar ni Azhar, cat bonggol. Betul ground drainage ni tak berfungsi ni, alam flora ataupun cuba tengok alam flora kalau tu. Sama ada flora ke MPK ni Azhar. Itu Ustaz Nasir, tengok sikit ni. Yang ni underground ni. Lepas tu CP jalan dah MPK, CP jalan MPK ni. Pondok kita semula ni itu SW Corp. Cuba SW Corp tengok sikit yang ni. Apa cerita dia? Dia kalau padi katakan padi ke dia, kalau ada tak ada, ada. Kalau tak ada, kita kira tak ada. Lepas tu mohon tebang semak ni, semak kilau ni. Cuba cek tanah siapa ni. Nasir cuba cek tu saya, siapa punya. Siapa status tanah ni, siapa punya baby. Kalau baby agensi tertentu ni, kita akan keluarkan surat pada agensi lah. Cuba tengok. Mungkin roke, mungkin apa, cuba tengok sekali. Kemudian pembinaan jejantas hujung ni, jejantas yang crossing tu. Ya, Idham tadi sebutkan ada besi takut terlajak tu. Minta kaji sikit ya JKR ni, tengok. Lagi saya buka lagi tuan, saya dah. Yang pertama ada api. Ya.
yang mana saya tengok api itu, bil api itu bacaan meter ada di tempat saya 2 gerai dalam itu JKK saya, api dia sampai 3,000 lebih, yang mana pihak, tak tahu pihak TMB tidak ada ambil tindakan untuk memotong api-api yang dia orang pakai tu. Kurang-kurangnya dia dah sampai 200 ke 300 patutnya api dipotong ini sampai bertahun-tahun. Jadi kalau orang tu lari, orang yang kendian susah itu berniaga. Kalau dia berniaga, dia akan kena nyambung balik api itu. Kena terus, dia kena bayar. Jadi itu jadi masalah pada itu peniaga lah. Jadi yang baru ni saya gerai di Taman Guru itu juga, dia orang kena bayar 3,000 lebih. Jadi dia bukan dia kata dia daripada orang dulu. Yang kedua masalah longkang, pembersihan longkang, yang mana depan Dewan Mak Pilau longkang di luar pagar, tak tahu siapa yang tu, memang tak pernah bercuci. Saya itu selalu beritahu pada Alam Perora, dia kata dia tak ada lagi arahan untuk mencuci longkang tu. Jadi longkang tu dah terlalu semak, dah memang kotor, memang tak lulus. Kalau itu jalan, dia jalan utama kepada itu apa ni, ke Curug Mahang dan juga ke Kolej Kemahiran itu apa, Kolej Mara, Kolej Politik Mara. Bukan dia, tak tahu tidak saya. Saya pernah itu upah orang untuk meracun sepanjang lebih 2 km upah untuk meracun untuk membersihkan kawasan tu. Jadi peruntukan tu tak ada juga, tak tahan enggak sian-sian, minta ambil perhatianlah. Yang tiganya tentang lampu, lampu jalan ni saya memang dapat peruntukan baik pakai lampu, tapi tidak untuk lampu yang ada tiang. Jadi sekarang di Kampung Esi ada lebih kurang nak 6 batang tiang untuk jalan ke daripada Kampung Esi pergi ke jalan utama, ke jalan Dr. Kasim untuk menyeberang ke Kampung Belukar. Di situ memang gelap. Yang tiganya bengkel, bengkel di Batu Lima depan itu Taman Guru, sekarang dia penuh dengan kereta-kereta buruk, kereta apa tepi-tepi jalan. Ya, jadi memang menyusahkan, menyusahkan memang apa, mata pun memandang tak elok sangat. Dan saya dah beberapa kali hantar surat ke pihak Masjid Pembandaran, tapi tidak ada tindakan. Begitu juga dengan parking depan tayar di weather tu lebar. Sekarang di weather tu tempat dia parking kereta pula. Apa salah dia itu park itu weather tu tu di dikecikkan untuk laluan, untuk orang lalu lalang kereta ni. Kereta kadang nak lalu sepijik kereta tak boleh, dia parking dia ikut suka dia je. Saya minta maintenance ke itu padang Taman Guru. Yang padang Taman Guru tu memang memang cantik, tapi saya terima kasihlah, saya dulu dah membuat permohonan kepada pihak MPK untuk memotong rumput. Sekarang ni alhamdulillah, memang kalau tak ada 2 minggu sekali, sebulan sekali pun ada potong. Tapi sekarang ni masalah long itu padang tu tidak begitu rata, memang perlukan baik pulih untuk maintenance. Ya, itu juga aduan daripada orang kampung, orang tempaman. Masalahnya sekarang ni tepi padang bola tu dia orang dah tanam pokok-pokok, buah-buah, ya. Jadi di kawasan tu dah sempit, apa salahnya kalau kawasan tepi tu dibuat untuk taman itu, budak-budak taman main riadah. Dia tanam pokok apa je? Pokok buah, pokok rambut, bukan macam pokok lah, pokok rambutan, pokok kelapa. Jadi tu, jadi itu sungatan daripada orang Taman Guru kepada saya, dapat macam untuk selesaikan masalah ini macam mana, minta bantuan. Saya harap dari pihak MBK datang untuk menilai kesesuaian ataupun tidak. Yeah. Yeah? Yang kerana saya tadi yang apa dah ditemukan masalah binatang, saya sebutkan juga tempat saya masalah binatang luar, binatang kata anjing, anjing banyak-banyak berkeliaran, anjing liar dan babi pun ada. Jadi babi ini memang dalam dan taman pun ada, dalam kampung ada, kampung Teruk Mahang tempat saya memang tempat laluan dia. Jadi memang besar, dia sebagai tunggal cekor je, tapi tak tahu macam mana nak buat. Kemudian longkang luar Dewan Mak Kilau di sana. So minta yang Alam Flora. So JPS. Ini longkang tepi Dewan ni Azhar. Longkang tepi Dewan ni Alam Flora. Ini Alam Flora itu Ezra Bukop. Minta Ezra Bukop juga respon. Kemudian
longkang tepi jalan yang reserve longkang. Yang reserve longkang ni saya minta JPS. Ini mungkin reserve JPS, this one. Di JPS respond. Sembah ya, dia hantar yang tu. Kemudian lampu jalan kampung AC Azah, tengok si, macam mana tu. Tengok dulu macam mana kampung AC tu. Lepas tu bengkel Batu 5. Ah, kereta buruk ni. Yang ni minta Tuan Haji Fauzi. Ada penasihat undang-undang ada? LA dia datang. LA tak ada. Tu minta Tuan Haji Fauzi. Kita bincang dengan tu, dengan LA macam mana tu. Ha, kita buat. Sekarang ni untuk makluman kita pun, pound kita tu pun dah penuh dia. Memang di Kuantan ni rupanya, ye, banyak sangat kereta buruk. Orang Kuantan ni duit banyak, dia tak nak dia balik je kereta tepi jalan, betul tinggal. Lepas tu MPK lah kena mengutipnya. Okey, yang parking depan jalan tu kita akan check juga tu. Yang itu. Terima kasih Haji. Ini maklumat-maklumat ni penting untuk saya. Untuk kita ambil tindakan. Siti Rona Betul Ismail dari Taman Seri Indapura. Untuk ni untuk kebaikan semualah. Saya minta Pakcik Pengunduan Jalan di depan tadika perpaduan tu, dia terus ke longkang. Tadi dah berapa kali dah kereta termasuk dalam longkang. Tak ada penghadang. Minta lah. Itu saja. Terima kasih. Saya diperangkan dulu KRT Taman Seri Indapura pernah membuat pengumuman. Tapak ada dah, Mat? Tapak dia batal. Oh, memang ada. Oh, okay. Tapi sampai sekarang kita tak tahu standard dia. Dia paling ke Datuk Seri Safiq Fauzan je pesakan itu. Dapat tu kot. Okey, okay, sila. Itu saja daripada saya. Okay, terima kasih. Datuk Seri. Saya daripada Kerasi Satu Muhammad Razi ya? Ya. Untuk sesi town hall kali ini, kita mempunyai 12 orang, 12 peserta lah yang telah membangkitkan isu-isu yang telah dibangkitkan. Dan saya ucap terima kasih kerana saudara-saudari telah membangkitkan dengan jelas kepada kita dengan cara yang sangat berhemah. Saya nak bagi tepukan pada 12 orang ni. You are very good. Dan setakat ini saya rasa inilah sesi town hall yang paling berjaya yang saya pernah adakan di Kuantan ini, dengan isu-isu yang begitu konstruktif, yang berkaitan sangat relevan dengan tindakan agensi dan sebagainya. Dan kita insyaAllah akan cuba respon perkara ini pada semua apa ni, peserta-peserta telah membangkitkan tadilah. Jadi daripada isu yang telah dibangkitkan, ada empat perkara sahaja, iaitu pertamanya tentang rondaan keselamatan. Kami sebolehnya berusaha untuk berada di semua lokasi, di semua tempat, di semua taman yang berada di daerah Kuantan. Tetapi kita telah membuat deployment secara terbaik, dan kemungkinan ada lokasi-lokasi tertentu yang dilihat barangkali mungkin kekurangan ataupun kurangnya kehadiran. InsyaAllah bagi saya rasa, bagi Taman Indrapura, Indrasempurna, saya rasa satu taman yang dibenghunikan oleh penduduk-penduduk yang sangat prihatin, dan saya akan ambil tindakan untuk membuat kajian sedikit dan mengarahkan kemungkinan kekerapan yang lebih. Keduanya adalah bersabit dengan lumba haram. Memang kita setiap minggu berdasarkan maklumat yang kita terima, kita telah mengadakan tindakan. Jadi di sini ada satu aduan dan saya akan kena pasti dan akan ambil tindakan terdapatnya lumba haram dan juga lepak yang mungkin pada masa yang sangat tidak sesuai dan mengganggu ketenteraman penduduk-penduduk tempatan. Seterusnya adalah bersabit dengan penagihan dadah di kawasan lokasi Cijantas, iaitu yang bersemak. Yang ini juga saya akan maklumkan kepada bahagian ketua bahagian narkotik di IPD Kuantan untuk melihat perkara ini. Dan isu yang air bertakung di jalan utama Indrapura ni, untuk jadual longkang kita sebulan sekali. Dia masalahnya dekat sini saluran daripada jalan ke longkang banyak yang dah rosak. Banyak yang dah rosak, dah tertimbus dengan tanah dan akar pokok palma. So sewaktu hujan memang kita ada arahkan pekerja kontraktor untuk clearkan lubang, cuma slow. Air akan turun tapi slow. Tapi sewaktu hujan memang tetap akan takut. Untuk Taman Indrapura 2 di belakang sana yang jalan ke sekolah Cina tu, kita belum ada servis untuk pembersihan lagi. Setakat ni cuma kita masuk untuk kutipan sahaja.
sebab dekat situ pun longkang dia, longkang underground, longkang semua tertutup. Azhar, cuba cek status jalan ni, jalan sebelah bawah tu dah seluah ke belum ke kita? Sama dengan rumput dia pun memang kita tak pernah buat, memang tak pernah buat. Yang ni kena cek lah, kita cek dulu. Berkaitan kehadiran parti di di Kampung Kurnia tu, secara spesifiknya saya minta selepas ni lah tuan, kalau boleh kita berhubung, tinggalkan nombor kontak dan kita akan berhubung dengan pihak tuan lah, supaya kami dapat pergi ke tempat yang betul lah. Takut nanti kan ketuk-ketuk rumah, mana tahu rumah Datuk Merusi ke dekat situ, kan saya tak tahu kan. So kalau boleh kita berhubung, sebab kami saya rasa lain macam tu, sahabat-sahabat daripada polis pun masalah yang sama. Ramai yang mengadu tapi tak nak mengaku siapa, tak nak bagi nombor kontak, tak nak bagi kerjasama. So kawasan besar adalah kadang-kadang malu juga kita ketuk-ketuk rumah orang Melayu, ketuk-ketuk rumah orang India kan, ingatkan India sana. So kalau boleh lah selepas pada ni. Jadi saya ingin berkongsi sedikit informasi lah berkaitan spesies babi hutan dan spesies kera. Kedua-duanya spesies ni adalah dilindungi di bawah Akta Pemilihan Hidupan Liar 2010. Babi hutan ni dia aktif pada waktu malam, manakala kera ni aktif pada waktu siang. Okey, kadar pembiakan dia pula untuk babi hutan ni terlalu cepat, singkat, dan dia boleh lahir sehingga 5 ekor sekali lahir. Manakala kera pula satu jantan boleh mengawan dengan 6 betina. Jadi kadar pembiakan itu terlalu cepat. Okey, saya ada satu permintaan abang ini berkenaan dengan kenderaan berat yang parking parking di kawasan Taman Indrapura. Okey, setakat ni untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan hadirin, walaupun secara amnya untuk kenderaan tersebut yang 5 tan ke atas termaktub di bawah Akta APAT 2010, tetapi kolaborasi biasanya kita buat dengan PBT setempat untuk tidak berlakunya double jeopardy atau pertindihan pengakuasaan ke atas kenderaan-kenderaan tersebut, yang mana kita serahkan kepada PDP di bawah Akta Parit Jalan dan Bangunan untuk mengambil tindakan ke atas kenderaan-kenderaan yang diparkir. Sebagai contohnya yang ada di belakang tu, dan ada di jalan masuk utama pun saya ada nampak trailer di sebelah kanan tu. Okey, walau bagaimanapun tindakan tersebut diambil oleh pihak PBT ke atas pemandu. Saya Muhammad Reza bin Udin, penolong jurutera di JKR daerah Kuantan. Okey, untuk isu pertama daripada Encik Idham Afendi, jalan yang menghubungkan SK Bunuh Rendang ke Sekolah Chong Hua. Okay, pihak kami akan buat siasatan di jalan tersebut, sama ada dia sudah berdaftar dengan MARIS. Jika jalan itu di bawah JKR, pihak kami akan ambil tindakan untuk senggara jalan tersebut lah. Okay, yang kedua juga daripada Encik Idham, mohon clearkan semak saman di hadapan sekolah Mat Hilau berhampiran di Jantas. Untuk makluman tuan dan puan datuk-datuk, semak di hadapan sekolah tu pihak JKR telah ambil tindakan pada 22/1/2018. Untuk kawasan di Jantas, kita akan programkan mungkin next week lah untuk sebahagian yang belum siap. Kita bagi pihak jabatan sebenarnya kita memang sentiasa bantulah untuk komuniti dalam apa juga masalah yang berkaitan dengan jabatan paduan, dan juga juga termasuklah juga untuk kalau ada permohonan mana-mana kawasan baru untuk ke kawasan sekitar. Taman Indrapura ni, kami di Pejabat Kesihatan dan Kuantan telah mengkategorikan sebagai kawasan lokaliti utama yang perlu diberi perhatian tahun 2018 sebagai kawasan dengue. Kita jangka kawasan Taman Indrapura ni akan menjadi salah satu lokaliti yang akan menjadi masalah dengue. Oleh itu, beberapa program telah kami rancang di peringkat BKD Kuantan, dan insyaAllah memohon kerjasama daripada JKK di sini atau KRT untuk memberi kerjasama apabila diadakan program gotong royong di Taman Indrapura ni. Ada tak di kalangan kita ni cerita pasal kubur? Ada tak? Mana kita tak berkubur lah. Pasal kita tak perlu kubur. Mana ni hak teratas tak perlu kubur, hak sini semua tak perlu kubur.
Tak ada kubur. Kita cerita hak hidup je. Hak mati kita tak cerita. Jadi saya nak mencadangkan. Ini kesempatan saya nak cakap. Cerita bak kubur. Buat satu majlis pembarak ini sebagai... Saya cakap bukan wakil rakyat ni tau. Sekarang saya cakap. Saya ahli Korea. Konsep komuniti Indopuru. Saja saya nak kongsi sama. Ekoran daripada itu, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Menteri Besar Pahang telah bersetuju untuk menyerahkan tanah Yayasan Pahang di sebelah ikan masin yang masjid nak buat batu tiga. Saya kena usahlah cari duit sikit duit. Ada, bila saya tak ingat berapa, ada tiga keping tanah Yayasan Pahang, kepunyaan Yayasan Pahang. Kerajaan negeri akan ganti tanah itu. Kita akan jadikan kubur yang cantik untuk tuan-tuan masuk saya. Sebab saya bercerita kalau mati tanahlah kat situ. Kalau tapi kubur saya tak tahu. Saya tak tahu kubur mana. Tapi kita nak merancang betul-betul dengan JKR pasal depan kubur tu ada masjid. Masjid sedang dalam pembinaan, peruntukan yang diberi oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak, Perdana Menteri Malaysia. Sedang dalam pembinaan. Itu tapak kubur. Tapak kubur Kuantan ni Bukit Sekilak. Bukit Sekilak apa ni? Hutan Setali tak, dah habis dah. Bukit Ubi habis dah. Batu Lapang habis dah. Indopura Sempurna ada. Kita sedang berusaha dengan pejabat tanah daerah Kuantan untuk tambun. Kampung AC tengah naik. Sampai masa ni kita kena cakap bak mati tuan-tuan. Jangan harap apa kerajaan buat ni tak ada urusan dengan mati. Hak hidup kita turunkan hidup, tapi yang mati kita turunkan mati. Inilah kali pertama wakil rakyat dan juga Esko bersama-sama dengan saya dalam program ni. Jadi inilah keprihatinannya dan saya komit. Saya di MPK, kita akan terus bersama-sama dengan Yang Amat Datuk Seri dalam kita memajukan dan juga maintain kawasan kita ni, insyaAllah Datuk Seri. Jadi insyaAllah saya mendoakan Datuk Seri panjang umur murah rezeki dan terus akan bersama-sama dengan kita dalam menjayakan agenda pembangunan di Indrapura ni masa akan datang, Datuk Seri. Saya nak sebut sikit, tunggakan kita di kawasan Indrapura saja, jumlah tunggakan kita sehingga sekarang ni adalah 108,000 campur dengan 201,000. Jadi hampir 300,000 masih belum dilansaikan lah. Jadi kalau dapat nolong kita tu lega sikit kita, cepat sikit meripik longkang. Lepas tu di kawasan Indra Sempurna, kita ada 333,000 tunggakan yang masih tak, yang accumulate daripada tahun-tahun sebelum yang tak dibayar. Dan tahun semasa, tahun ini, tapi tahun ni masih ada masa lagi lah, sebanyak 500,000 lagi yang masih belum diselesaikan. Dan di kawasan Gudang Rasau, mana tempat Gudang Rasau tadi? Tempat yang tunggakan yang carry forward ke tahun 2017 ke tahun 2018, daripada tahun 2017 dan ke bawah, sebanyak 648,000 yang tak berbayar lagi. Jadi nak menangkap babi hutan berpayar juga tempat. Dan bagi pada yang bunuk rendang nadi sikit ya. Sikit aja sebanyak RM6,000. Jadi jumlah keseluruhan tunggakan yang di carry forward kepada untuk kawasan boleh dikatakan dalam sekitar Indrapura, Indra Sempurna, Gudang Rasau, bunuk rendang sejumlah 1.5 juta pada yang bahagia tempat Hassan saya inilah, pada Tuan Haji Hassan selaku ahli majlis tempatan yang menganjurkan, yang menguruskan program ini. Kita tepuk sikit ke beliau. Dan juga Dato' Wan Solihin daripada Parlimen Kuantan ini. Dan juga pada saudara-saudari sekalian yang dapat bersama dengan kita dan town hall kita pada hari ini. Dan diharapkan ukhuwah yang terjalin dan kerjasama yang baik ini akan berterusan. Sehingga itu, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.